Mereka cukup antisipatif dalam mengantisipasi set piece sehingga dua pertandingan terakhir kita clean sheet. Sama. Pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada final Piala AFF di bawah usia ada perubahan yang berarti karena memang sebagian besar pemainnya yang tampil di semifinal juga ikut bermain. Ya, hanya satu perubahan ya. Kitipong Sansanin tidak main digantikan San Pankesi. Kita sudah di kotak penalti tadi Marinus dan ahai! Shooting yang sangat luar biasa namun gagal tadi. Firza lagi berdua dengan Firza ada masuk Firza di kotak penalti. Firza dan ahai! Gagal tadi Rivaldo. Aku nggak pas. Oh, sudah pelanggaran tadi nampaknya. Ada lagi pergantian pemain nomor punggung 29 dari Thailand. Set piece. Gian Zola langsung. Kita lihat ada Sani Rizky. Sani Rizky shooting dan gol! Santik. Gol yang sangat santik dari sekali Marinus. Wah, apa yang terjadi? Lakukan oleh Marinus. Apakah sebuah pelanggaran? Oh, nampaknya kartu merah langsung. Kartu merah nampaknya. Oh. Ini yang harus diperhatikan dan dicermati oleh para pemain Indonesia. Iya, kartu merah yang tidak penting sebetulnya. Pelanggaran yang tidak penting dilakukan oleh Bangga Sadi ini sangat-sangat ceroboh menurut saya. Tidak perlu dia melakukan hal tersebut ya. Lutfi Kamal pada Rivaldo Tervere. Hati-hati Rivaldo. Umpan terobosan sangat baik. Osmano Hai. Oh Tuhan, Osmano. Oleh wasitnya jelas, memang harus kartu kuning, Bukaris. Betul. Lutfi Kamal lakukan, sudah berbahaya datang, dan gol! Osmano Hai, kali ini tidak menjanjikan kesempatan yang ada untuk bisa menciptakan gol. Dan kali ini lewat kepalanya, hasil umpan Lutfi Kamal, sehingga menjadi 2-1 untuk keunggulan sementara Indonesia. Berbalik unggul Gini Indonesia atas Thailand pada babak final Piala AFF di bawah usia 22 tahun ini, Bung Haris. Sujud syukur kita lihat bagaimana Osvaldo Hai memaksimalkan umpan cantik manja dari seorang Lutfi Kamal Bahasa. Ini gelandang modern bukan hanya kuat dalam mengantisipasi serangan-serangan lawan tapi piawai dalam memberi umpan. Nah, gol yang sangat cantik dari Osvaldo Hai. Kali ini Osvaldo tidak menyanyikan peluang yang ada karena di pertandingan semifinal ataupun saat melawan Kamboja beberapa kali peluang yang didapat Osvaldo tidak bisa menghasilkan gol.